Tak ada? Oh, dah puas dah tu cik mamalkan aja lagi. Yuk, ibu-ibu sekalian. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ah, yuk, maju ke depan, Bu. Biar kedengaran suaranya. Ini ada mic. Oke, ada mic. Sampai enggak. Gak apa-apa, Bu. Kita waktu sampai jam 11, kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk menggali ilmu yang lebih banyak dari Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya seperti saya dulu pernah membawa Al-Quran waktu umroh. Di saat saya mau pulang, tanpa saya sengaja Al-Quran itu saya letak di dalam koper. Karena saya mau pulang, saya timpa-timpa baju dengan Al-Quran. Tanpa saya sengaja, karena koper itu mau padat isinya, saya tidak tahu, lupa, jadi saya menginjak koper itu. Saya tidak tahu bahwa di dalam itu, tidak teringat bahwa di dalam itu ada Al-Quran. Jadi apakah saya berdosa dengan saya tidak tahu atau tidak sengaja menginjak koper yang ada isinya Al-Quran? Itu saya lakukan dua kali tanpa saya sengaja. Pertama, koper teman. Dia minta tolong sama saya juga untuk membantu mengereslitingkan kopernya. Iya. Setelah saya bantu, baru dia istighfar, astagfirullahaladzim, ada koper, ada Quran di dalam tuh. Langsung saya kaget, Ustaz. Jadi gimana menurut Ustaz, apakah saya berdosa dalam tindakan itu? Ya, hanya karena itu, terima kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'ul qalam. Jadi tidak, rafa'ul qalam, diangkat pena, tidak dicatat dosa. Tiga, anak-anak sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang yang tak mengetahui, orang jahil sampai ia mengetahui. Karena posisi kita tidak mengetahui dan tidak ingat, maka kita berharap kita dimaafkan oleh Allah. Tapi amin, apakah Allah, ada kesalahan kita? Ya, kita lalai. Kita lalai, kita salah. Jadi bagaimana obatnya hari ini? Kita taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, menyesali yang pernah kita lakukan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Allah akan menerima taubat hamba-Nya. Apapun berdosa yang pernah kita lakukan, cepat kembali taubat kepada Allah. Istighfar kita, kemudian menyesal kita dengan perbuatan kita itu, kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Allah pun akan memaafkan, akan mengampuni dosa kita. Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa menyebabkan kita murtad kalau kita tak beradab kepada Quran. Di dalam kitab Irsyadul Ibad Ila Sabilir Rasyad karangan Imam Zainuddin Al-Malibari, ada syarahnya namanya Manahijul Imdad, syarah Irsyadul Ibad karangan Imam Ihsan Al-Jamfasi. Ini kebiasaan kita nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi ini ilmu akan saya sampaikan. Kebanyakan kita membuka Al-Quran ni dulu, yang mak-mak kita dulu membuka Al-Quran biraiqihi, dengan memakai air liur. Nah, ini bisa kepada syirkul akbar, bisa ke tahap syirik, dan bahkan bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Yang paling jelas sekali keterangannya dalam kitab Sulamut Taufiq Ila Mahabbatillahi Tahqiq karangan Imam Al-Habib At-Tahir Ma'alawi. Kadang payah terbuka, ulang balik. Halunya leh. Tak boleh. Air liur ni kan, ya, kalaupun tak najis, tapi yang jelas ni hina. Bukti hina ya, terkena kita oleh orang, kita tersinggung tak kira-kira?
Muludah orang, pu kata orang, diterbangkan oleh angin, terkena kita, badan kita, tersinggung kita. Singgung kan? Ah, kalau nak tersinggung, mau cuba. Tersinggung kita. Ini Quran kitab suci. Ha. Mengapa harus kita buka dengan air liur kita? Oh, agak basah. Kan bisa air lain. Cari air ke belakang. Cari air minum. Atau dengan pelan-pelan. Ha. Tuh. Ingin keterangannya tengok dalam Sulamut Taufik, dalam Irsyadul Ibad, dalam Manahijul Imdad. Ada itu keterangannya di dalam ini. Ha. Dulu kami tak tahu dah Ustaz gini. Ha, kinilah tahu je. Dia buik je lah. Ha. Kalau dia buik je lah. Ha, masuk neraka berpelopih je lah besok lagi. Jadi tak boleh lagi kita membuka itu. Tu tak boleh dengan air liur. Tak boleh. Dengan yang lain. Cari air yang lain mungkin kita buka. Orang tua-tua kita dulu macam tu dia Ustaz. Mungkin karena tidak mengetahui. Karena belum ada yang menyampaikan. Fabara'atin min zimmah. Orang-orang tu dimaafkan. Karena tidak ada yang menyampaikan. Kini ada yang menyampaikan. Ha, dia buat je. Dia kalau gitu ancak je Ustaz sampai tadi. Ustaz. Ha, itulah kadangnya malir. Malas orang datang pergi mengaji, pergi majlis taklim. Itulah salah satu asbabnya. Saya dah dua orang yang datang langsung ke saya. Satu profesor baru-baru ini, minggu lalu. Ustaznya mengaji je Ustaz. Itulah banyak tari salah awak katanya lo. Satu ibu, satu pak, satu profesor. Minggu yang lalu baru profesor. Jadi itulah apa cara Ustaz. Yang Ustaz sampaikan tadi itu salah sedunia itu Ustaz. Jadi apa solusinya Ustaz? Jadi kata apa solusinya tak payah. Apa? Jangan pak datang ke pengajian. Tak salah pak dia kata. Meninggal dalam situasi jahil. Tak mengetahui lebih hina. Daripada ketika kita meninggal dunia, kita sudah mengetahui kemudian kita menyesali semua yang tidak, yang pernah kita lakukan yang salah. Kan tak mengetahui, sekarang mengetahui ada keinginan berubah. Jauh lebih mulia dibandingkan meninggal dalam keadaan jahil. Ha, itu dia. Jadi kadang memang itulah. Malih pun memang salah taruh ya juga tadi. Ha, tapi memang itulah ilmu. Selagi kita duduk mengaji, selagi duduk mengaji, ikhlas insyaAllah bertambah, bertambah, bertambah. Tentu dengan tahu kita kesalahan, kita takkan mau lagi mengulang daripada kesalahan ini. Wallahu a'lam.